Bina Sentra masih goreng aja terus. Rido dikuasai oleh Rido. Ada tackle, masih bisa diantisipasi. Masih bisa dijaga bola di dalam lapangan. Ini dia. Peluang. Oh, berbahaya. Tenang. Masih tenang lini pertahanan dari Di Kladisa mengantisipasi tekanan dari anak-anak di Bina Sentra. Sifat. Masih Sifat. Sifat. Bina Sentra, Sifat, 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 cari angle Sifat. Foul, sayang sekali pelanggaran. Kali pendek saja. Ya, 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 ya. Berhasil direbut kali ini. Kecepatan. Umpan panjang ke sisi kanan lapangan. Coba dikejar. Jangan sampai lewat. Tenang, tenang, tenang. Rido, baik sekali kali ini. Di Kladisa. Di Kladisa. Di Kladisa kembali melancarkan serangan dari sisi kanan lapangan. Di Kladisa. Dan bebas sudah dilakukan di Kladisa, langsung ditangkap oleh Galang. Langsung kepada Saviola. Umpan panjang kali ini ke sisi kiri. Masih anak-anak di Kladisa kali ini shooting langsung. Oh, anak-anak di Kladisa diambil alih oleh Panji. Umpan terobosan dari Panji sangat akurat. Ah, offside. Bukan pelanggaran. Nah, akan mereka lakukan. Masih belum bisa menerobos masuk pertahanan dari Diklat Isa. Anak-anak Bina Sentra kali ini hanya masih mengetuk pintu pertahanan. Sifat! Mampukah Bina Sentra mengonversikan tendangan bebas ini menjadi gol? Kita akan sama-sama saksikan gol yang cukup krusial tentunya untuk Bina Sentra. Kita lihat langsung ke gawang. Masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang kedua ini. Wala. Ini dia. Di Kladisa lagi. Di Kladisa. Umpan cutback. Gak ada orang. Sifat Ali, masih Sifat Ali untuk Bina Sentra. Sifat Ali. Umpan panjang ke sisi kiri lapangan, baik sekali kali ini Bina Sentra. Pelanggaran. Di dekat bola Muhammad Atar Ardiansyah mengonversikan tendangan bebas ini menjadi gol. Karena juga Bina Sentra membutuhkan gol ini. Gol, satu gol yang mungkin bisa membalikkan keadaan. Ya, helah.